kita taruh alat untuk pemanggilnya di atas pematang itu. Cepat nyangkong di sini Mas Suro, mudah-mudahan datang dia nanti. Sudah siap Bang? Oke, kita siapkan buat nyanggok. Mudah-mudahan ada rezeki Mas Suro. Kita tunggu dia datang. Roanya udah mulai datang. Itu dia Mas Bro. Cuman jauh. Oke, itu dia. Nanti makan-makan yang itu. Oke, itu dia Bang. Mantap. Bismillah. kena tuh. Kerja lagi bro. Pompa Bang. Mana dia? Tuh di ujung. Oke. Enggir bismillah. Kena asli. Kena Mas Bro. Kena Bang. Kena Mas Bro. Cuma enggak di bawah. Akurasi kita 25. Enggak sampai. Kena tuh. Kena tuh. Ada lagi Bang. Ambil. Oke, ini kita sumbang. Mantap Bang. Mantap. Woi, turun ke sawah dia. Oke, standby dia. Oke, bismillah. Wes, enggak kena. Agak susah bunyinya Mas Bro. Akurasi kita cuman anggaran 30, yang kita pakai cuma 20 meter atau 15. Maklumlah update jadul sering leset. Kita coba lagi. Kasihan. Keluarnya bandel betul. Mantap Bang. Kena. Bismillah. Oke ya, kita jemput Mas Bro. Mau dah ketemu. Dah ketemu. Cuman kakinya kena Mas Bro. Ini dia. Durasinya lumayan jauh Mas Bro. Masih hidup Bang, ambil Bang. Masih hidup. Aduh. Allah. Saya sembeli dulu. Oh. Agak susah nyarinya Mas Bro. Soalnya kena kakinya. Maklumlah Mas Bro, untuk jadul susah mencari akurasinya di 30-an. Oke. Alhamdulillah rezeki. Kita sembeli dulu Mas Bro. Pertama tadi Mas Bro. Kita coba lihat. Tempat nyanggong kita Mas Bro. Lumayan jauh juga. Arah di sini. Sini. Nah, ini dia Mas Bro. Oke. Saya dapat 2 poin juga. Yang kena di sini Mas Bro.
di paha. Pahanya keluar di sini. Iya. Ganas juga klik Mas Bro. Jangan di target kepala, kena pinggang. Oke, alhamdulillah rezeki 2 poin. Lanjut. Ini Mas Bro. Gear 12. Yang 10 grand. Oke. Kita coba ganti posisi di sini. Gimana, udah bisa di-cut? Udah. On. Spot kedua. Cuman agak semak-semak bulu ke lah. Itu mantapnya kalau kita pakai clip Mas Bro. Oke, okay, mudah-mudahan poin. Udah datang ya. Udah datang Mas Bro. Tuh di ujung tuh. Cuman berdatarannya rendah Bang. Ternyata. Oh. Mana dia? Oh ini dia. Itu dia Mas Bro. Oh, cuma posisinya mendatar kan. Oke. Dalam laser. Oh terbang dia. Oh bawah 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 bawah. Oke 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 oke. Oke. Wih terang Bang, mama. Pak kok? Mantap Bang. Wah 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 wah. Di dekat tipikat kita Bang. Wah mantap ruangnya. Apakah bisa berkelahi dia dengan speaker itu kayak dia gojong 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 gojong. Mantap. Bismillah. Kena bang. Ketambil. Maklum pakai uklik Mas Bro. Agak ribet. Masuk dia. Dalam semak-semak Bang. Cari buruan kalau masuk semak ini agak susah kalau orang-orang itu. Dan kita temukan. Nih udah rebah semak-semak di sini kita cari, tapi nggak ketemu dia. Padahal tadi lebih telak kena daripada yang lainnya. Soalnya di sini semaknya agak dalam, nggak seperti tempat yang tadi. Cuma tahu lah ruak-ruak tuh. Sebenarnya udah bisa dia hilang di dalam semak. Gimana nggak rezeki kayaknya Bang? Tidak ada rezeki Mas Bro. Kita usaha, cuman tidak ketemu. Oke. Datang lagi kita coba pikir Mas Bro. Bang. Dia datang lagi Bang. Cuman agak pintar dia kayak yang satu. Mantap. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kena Bang. Kena Mas Bro. Kena lah. Kita coba cari. Kita cari lagi. Alah. Kita coba jemput lagi Mas Bro. Mudah-mudahan ini kita temukan. Oh iya, ada bulunya Bang. Oh memang kena. Jadi kita sok di sini Mas Bro. Coba lihat bulunya Bang. Tuh. Oh iya. Sini Mas Bro. Pelurut Bang. Tuh pondok kita Mas Bro. Tak nenggong. Dan kita temukannya.
Ada. Terinjak sama pohon mas bro. Oh iya. Aja. Kejepit dia. Alhamdulillah mas bro. Agak ribet juga punya klik mas bro. Gemuk bang. Gemuk lah. Gemuk mas bro. Kurasi. Wih, nanti telur kuning. Alhamdulillah yang tadi hilang. Enak darah dulu. Telur kuning dia. Oke. Mantap. 3 poin. Sering ngejar mas bro. Alhamdulillah sah. Kita coba cari lagi bang, yang kita shot pertama tadi. Tinggi penasarannya mas bro, kita ulangi lagi. Soal mas tadi bang, lebih telak daripada yang ini ya. Ini dia sama-sama yang tidak terlihat tadi. Ini mas bro. Ya, di sini tadi. Udah bersih ini. Biasanya roh-roh itu kalau udah kena dia keluar lagi di tempat persembunyiannya gitu. Mas bro. Iya. Alah. Tidurnya nyak dia. Ambil bang. Alhamdulillah. Oke. Okay. Wih, ini gemuk-gemuknya bang. Itulah biasanya roh-roh itu. Tadi kalau kena, langsung lari. Iya. Kabur. Kabur dia. Tengok mas bro. Cuma di sini. Biasanya keluar lagi dia gitu. Kalau udah kita diamin sebentar, ulang cari lagi biasanya ketemu. Oke, okay. Alhamdulillah mas bro. 4 poin ya mas bro. 1. 2. Kalau di tempat kami ruak-ruaknya masih melimpah mas bro. Kita ambil secukupnya buat dimasak. Karena anak doyan ruak mas bro. 4 poin. 1, 2, 3, 4, 5 sama klik sama hitam. Oke, kita cukupkan yang kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.